kembali lagi di Hakirani Channel. Aku Haki, kali ini aku mau unboxing kipas Nagoya Odes Wolfan 8 inci. Nah, aku mau unboxing dan tutorial cara memasangnya. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin kalian, jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman-teman kalian. Komen di bawah. Sekarang kita langsung buka yuk. Nah, ini belum dirakit ya, guys. Ini dia kipas Nagoya portable. Senangnya ya. Ini dilepas dulu ya guys. Nah, habis itu baru kita pasang. Oke, guys, ini akhirnya murmurnya. Sekarang kita bakal pasang. Nah, ini pin masukin ke sini. Yang ini dimasukin ke sini guys. Oke, sekarang kita mulai pakai ini. Jadi itu ini fungsinya untuk memecahkan mur, guys. Wow. Ah, sudah guys. Nah, ini udah dipasang ya guys ya. Udah bisa jalan ini, atasnya udah gak semangat lagi. Sekarang kita bakal coba anginnya. Nah, ini levelnya ada 1 dan 2. Gitu banget. Nah, sekarang kita bakal coba yang pertama. Sama ini dan lumayan ya guys. Lalu kita coba yang kedua. Wah, ini kencang banget guys. Lumayan ya.
Oke, ini lumayan recommended untuk kipas yang biasa 8 inci dan harganya hemat. Ini jangan sampai hilang ya guys. Kalau mau cek lagi. Oke. Ini ada kartu garansi, buku petunjuk. Guys, sampai sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.